Mengawali informasi malam ini, pemirsa, kebakaran lahan mineral kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Selain jalur darat, upaya pemadaman juga dilakukan Satgas Karhutla lewat jalur udara dengan menggunakan 2 unit helikopter waterbombing. Kebakaran lahan yang diperkirakan mencapai puluhan hektar terjadi di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Api melahap lahan mineral berupa semak belukar tersebut sejak Rabu sore. Cuaca panas ditambah dengan kondisi lahan yang kering dan tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap lahan tersebut. Kapolsek Marosebo Ibtu Wiwi Utomo menyampaikan, api baru berhasil dipadamkan pada Kamis dini hari. Selain jalur darat, pemadaman juga dilakukan petugas lewat jalur udara menggunakan 2 unit helikopter waterbombing. Dan petugas kembali menyisir area lahan yang terbakar pada Kamis pagi. Mereka melakukan pendinginan di area lahan yang masih terdapat titik asap. Perintahkan tuh seluruh personel dan koordinasi ke BNPB untuk melakukan tindakan langkah untuk memadamkan api. Setelah sampai sini ternyata api besar, akhirnya saya mohon ke BNPB untuk melakukan bombing di atas lewat 2 helikopter. Nah, karena terbatas sampai jam 18.00 heli sudah tidak bisa lagi terbang. Akhirnya dilanjutkan malam, ditambah lagi personil TNI yang memang ramai melakukan pemadaman dengan cara menggunakan mesin untuk menyisir lokasi-lokasi mengarah ke perkampungan untuk menahan supaya tidak melebar. Dan api bisa dipadamkan sekitar jam 1:30. Polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran dan luasan total lahan yang terbakar. Namun luas kebakaran diperkirakan mencapai puluhan hektar. Sementara itu polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui pemilik lahan dan penyebab pasti kebakaran. Kemudian puluhan personil dari tim Satgas Karhutla seperti polisi, TNI, BPBD dan Manggala Agni hingga Kamis sore masih terus disiagakan. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.